bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم الكتب. أوه طيب. Siapa ada lagi? Bukhari dan Muslim. طيب. Wal yuhidda Taib. Berarti hadis tentang amarah Bukhari, hadis tentang ihsan Muslim. Ada lagi yang baca hadis yang mana yang nak dibaca? Bawa pen lagi tak? Pen apa di bag situ? Gimana? Untuknya. Pennya mana pen? Ada pen. Udah pakai ini. Tak apa aja kalau khairan. Rawahul Bukhari, yang itu Bukhari. Ada lagi yang baca hadis? Oh ya. Baik, ada lagi yang baca? Ya. Baik, ada lagi yang baca? Aman. Udah ini lanjutkan tulisannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita masuk ke bab yang ke-18. Qal Al-babu samina asyar babu mulazamati taqwa fi kulli hal. Bab ketekunan atau mulazamah, yaitu kesetiaan, komitmen, senantiasa bertakwa di dalam seluruh keadaan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu samina asyar an Abi Dzar Juntub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari kedua sahabat ini Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Oh ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah umat manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qal haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Tayib, dibahas panjang lebar oleh
Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri Hafidhahullah Ta'ala di dalam catatan kakinya ini, bahwasanya kesimpulannya hadis ini menjadi hasan, yaitu dengan penguat-penguatnya, karena sebenarnya sanad di riwayat Imam Tirmidzi itu terputus. Tayyib. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Juga diriwayatkan dari jalur lain oleh Imam Ahmad, di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah dari Daraj dan dari Daraj dari Abil Haisam. Tayyib. Ini ada dua kelemahan. Maka apa? Kesimpulannya hadisnya menjadi hasan li ghairih dan dikuatkan lagi di dalam apa? Hadis Tirmidzi yang lainnya lagi dan juga hadis Imam Ahmad yang lainnya lagi. Jadi kesimpulannya memang apa? Boleh dihasankan dengan penguat-penguat. Tayyib. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga permasalahan. Permasalahan pertama, beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqi dari apa? Ittaqa yattaqi ittiqaan, yaitu apa? Ja'lu syai' wiqayah. Atau yang lain mengatakan apa? Ja'lu wiqayatan bainal 'abdi wa baina rabbih an iqabihi wa ghadabihi. Yaitu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Rabb-nya itu penjagaan atau perlindungan dari hukumannya dan kemurkaannya. Dan inilah dia sebenarnya ketakwaan, yaitu mengambil sesuatu sebagai wiqayah, sebagai perlindungan. Tayyib. Tatkala inti dari keselamatan seseorang, kunci selamatnya seseorang dari kemurkaan dan azab Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, maka disebutkan oleh sejumlah ulama bahwasanya itulah hakikat taqwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, demikian pula disebutkan oleh Al-Munawi, disebutkan kurang lebihnya juga oleh Al-Qurtubi, bahwasanya hakikat taqwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Baik, tulis yang baik, tulis. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra dan diperkuat oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia. Dari seorang tabi'in yaitu Talq bin Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan idza waqa'atil fitnah fa'atfi'u nuraha bittaqwa. Apabila fitnah itu menyala, maka padamkanlah apinya dengan ketakwaan. Maka sebagian orang mengatakan ya Aba Ali, ma hiya taqwa sifha lana wa aujiz. Wahai Abu Ali, apa itu ketakwaan? Sifatkan, yaitu gambarkan ketakwaan itu kepada kami dan sebutkan secara ringkas. Maka beliau mengatakan at-taqwa anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yang namanya ketakwaan adalah engkau menjalankan suatu ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, maksudnya adalah berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah, tapi tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan karena popularity, bukan karena ingin diagung-agungkan atau dikutuskan, bukan pula agar demi mendapatkan harta duniawi, bukan. Tetapi karena mengharapkan pahala dari Allah. Baik, tidak seperti yang dituduhkan, ini sekedar persaingan agar menjadi orang nomor satu di dalam dakwah salafiyah. Tidak demikian sama sekali, na'udzubillah. Semakin tinggi amanah itu semakin berat tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Tapi kita memang menjalankan apa yang diwajibkan, yaitu mengikuti dalil, mengikuti hujah dengan segala konsekuensinya, pahit dan manisnya. Kemudian beliau mengatakan, wattaqwa antajtaniba maharimallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Yang namanya ketakwaan adalah engkau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi bukan berdasarkan semangat semata atau fanatisme, bukan pula
berdasarkan kejahilan, tapi berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang ada dengan penjelasan para salaful ummah. Takhsha iqaballah, karena takut hukuman dari Allah. Jadi ujung-ujungnya apa? Memang takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada. Jadi takwa bukan hanya di masjid, tapi juga di rumah. Takwa bukan hanya di, misalkan di mana lagi ya? Bukan hanya di surau-surau, tapi juga di tanah lapang, di pendang, di bendang. Demikian pula tatkala sedang di tepi sungai atau di tepi lautan, dimanapun kita berada, kita wajib untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tayyib. Adapun masalah pahala-pahala dan keutamaan takwa itu telah sering disebutkan sebagiannya. Itu perintah yang pertama, yaitu bertakwa. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Kita tahu bahwasanya kita semua bukan orang yang maksum. Kita memiliki kekurangan. Kita senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar yang baik untuk kita. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan cara untuk selamat dari itu semua. Yaitu apa? Kalau kita jatuh kepada suatu kesalahan, maka kita mengikuti kesalahan tadi dengan kebaikan. Tayyib. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimish sholata tarafayyin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikrulidzakirin. Tegakkanlah sholat di kedua tepi siang, yaitu apa, waktu subuh sholat, jangan ponteng, jangan malas. Demikian pula waktu asar dan maghrib juga melakukan apa, sholat sebagaimana mestinya, jangan malah lupa waktu, sibuk mancing atau sibuk mungkin apa, main bola sampai lupa waktu misalkan. Tayyib. Wa zulafam minal lail, dan juga apa, di waktu-waktu yang dekat dari waktu malam. Alal khilaf tentang tafsir ayat ini, tetapi apa, waktu isya itu disebutkan. Kalau waktu maghrib ini masuk pembahasan yang sebelumnya ataukah pembahasan yang setelahnya, dua-duanya mungkin. Karena maghrib itu adalah di tepi siang dan di awal malam. Di akhir siang dan di awal malam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah peringatan untuk orang-orang yang ingat. Maka ini adalah jalan keluar yang sangat bagus. Kalau kita pernah mengalami kesalahan, maka segera menebus kesalahan itu dengan kebaikan. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam ayat yang lain, ulaikal ladina yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Tentunya apa? Kita berusaha untuk menukar keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, bahwasanya di antara bukti taubat adalah menukar keburukan dengan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Beliau menukilkan kalam Imam Ahmad Ibnu Hambal, kalau seseorang pernah mengajarkan suatu kebid'ahan, maka taubatnya bukan hanya sekedar ya sudah saya tobat berhenti, bukan. Tetapi dia mengumumkan bahwasanya yang saya ucapkan kemarin adalah keliru. Yang saya ajarkan kemarin adalah batil. Yang benar adalah begini, 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 dan seterusnya. Jadi keburukan ditukar dengan kebaikan. Demikian pula yang dicontohkan oleh misalkan apa itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau yaitu semacam istilahnya apa ya, mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, kemudian setelah turunnya surat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina dan seterusnya, maka Umar Ibn Al-Khattab setelah meyakini ini memang kemenangan, maka beliau mengatakan
fa'amiltu lidzalika a'mala, maka saya mengerjakan amalan-amalan untuk itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan para pensyarah yang lain, maksudnya adalah demi menebus kesalahan saya waktu itu, saya banyak mengerjakan amal-amal soleh. Demikian pula telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan sumpah demi Lata, demi Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Inilah kafarahnya. Bukan berarti dia langsung murtad. Karena apa? Terkadang orang bersumpah tanpa sadar saking marahnya mungkin atau apa. Tetapi segera kalimat kekufuran di lidahnya itu ditukar dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wa man qala li akhihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kemarilah aku akan mengajakmu untuk mengadakan perjudian, maka hendaknya dia bersedekah. Ini adalah sebagai ganti dari keburukan yang dilakukan tadi. Jadi keburukan ditukar dengan kebaikan, niscaya kita akan selamat di hari kiamat. Termasuk dari kebaikan untuk menghapus keburukan apa? Yaitu bertaubat dan banyak beristighfar. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan di dalam lembaran amalannya itu istighfar yang banyak. Ya, kita mungkin apa terkadang mencaci orang, memaki, menggibai, atau mungkin apa menggunakan lidah untuk kebatilan. Atau mungkin apa tangan dan kaki kita ternyata menyakiti saudara-saudara kita dan sebagainya. Maka banyak-banyak bertaubat, memenuhi syarat-syaratnya, mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Thayyib. Dan juga apa banyak-banyak beristighfar agar kita beruntung. Itu yang kedua. Kemudian perintah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah umat manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dia ini adalah yaitu sajiyah, yaitu karakter. Karakter seseorang itulah yang dikatakan akhlak. Thayyib. Makanya dikatakan oleh yang lain, misalkan siapa? Ibnu Mandur rahimahullahu taala dalam Lisanul Arab. Dan Ibnu Mandur biasanya beliau menukilkan dari ulama sebelumnya, akhlak itu adalah pakaian untuk batin seseorang. Sebagaimana khalq adalah hiasan lahiriah dari seseorang. Khalq yaitu apa? Bentuk fisikalnya. Ya, akhlak ini adalah gambaran dari batin dia. Kemudian Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwasanya akhlak terbagi menjadi dua. Yaitu apa? Akhlak yang sifatnya ghoriziyah, insting. Memang sejak lahir, memang karakter anak itu demikian. Mungkin apa? Pemberanikah atau penakut. Mungkin dermawan atau kedekut. Atau mungkin apalagi. Yang jenis-jenis karakter yang memang sejak kecil seperti itu. Ini dikatakan ghoriziyah. Dan ini tidak mendatangkan pahala. Karena ini bukan hasil dari amalan dia. Tetapi apa? Tetapi kalau memang itu menyebabkan dia selamat dari berbagai dosa. Karena apa? Terlalu pemalu kan. Sehingga apa? Tidak berani berbuat dosa. Nah, ini mendatangkan pahala dari sisi yang lain. Atau karena dia terlalu penakut, dia tidak ingin gaduh, tidak suka menyakiti orang. Nah, ini selamat. Ini mendatangkan pahala dari sisi yang lain. Baik. Adapun yang kedua adalah iktisabiyah. Akhlak yang sifatnya iktisabiyah, yaitu diusahakan. Memang dia penakut, tetapi dia berlatih sehingga menjadi pemberani. Memang apa? Waktu kecil, sekedar mungkin apa? Naik lift sudah ketakutan. Tapi dengan berlatih sedikit-sedikit, lama-lama apa? Boleh jadi dia malah naik gunung. Namanya berlatih. Atau sejak kecil dia, apalagi tadi istilahnya itu, kedekut. Tidak suka bagi-bagi. Tidak suka bagi kebaikan kepada teman. Tetapi apa? Dengan berlatih, kedermawanan, lama-lama memang apa? Memang dia menjadi seorang yang dermawan, yang suka bermurah hati, dan sebagainya. Nah, ini dengan cara berlatih. Mungkin juga waktu kecil IQ-nya kurang kuat. Atau konsentrasi itu sering terganggu, tetapi dengan berlatih lama-lama dia pandai ini, pandai itu, jadi ilmunya jadi banyak dengan cara berlatih. Yang seperti inilah yang mendatangkan pahala, kata
beliau. Karena apa? Ada usaha, ada kesungguhan, ada kerja keras, ada ketekunan. Nah, di situ ada pahala. Karena ada usaha bagi dia untuk memiliki akhlak yang mulia tadi. Tayyib. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha dan sebagiannya juga dari apa Abi Hurairah radhiyallahu an yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai dari akhlak yang baik. Dan akhlak terbagi-bagi, akhlak kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan tauhidnya, bertakwa kepadanya. Akhlak kepada Rasulullah yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjauhi kebid'ahan. Akhlak kepada orang tua yaitu berbakti kepada mereka, berusaha mendatangkan kegembiraan pada mereka, tidak durhaka kepada mereka. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sanak saudara, akhlak kepada teman dan seterusnya, bahkan juga akhlak kepada hewan, itu semua ada ajarannya di dalam Islam. Thayyib. Bukan berarti dengan alasan akhlak yang baik kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah kebatilan, tidak mentahdir dari ahlil batil, bukan begitu. Tapi apa? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Kalau tidak ada tahdir terhadap ahlil batil dalam keadaan sudah tegak hujah, maka dosa mereka akan bertambah karena pengikutnya jadi banyak. Dan berarti kita membiarkan banyak orang disesatkan oleh orang tersebut. Maka ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Menerapkan syariat sebagaimana pada tempatnya. Itu bagian dari akhlak yang baik. Yang penting apa? Jangan berlebihan. Jangan bermudah-mudah untuk marah. Jangan bermudah-mudah untuk menggunakan tangan dan kaki. Atau istilahnya apa? Meneror orang. Mengancam akan membunuh. Mengancam akan apa istilahnya kadang dulu di sana. Saya akan masukkan engkau ke dalam bayaroh, ke dalam apa itu septic tank. Nah, ini tak boleh, ini melampau. Kita bukan pemerintah untuk menggunakan cara-cara fisikal memaksa orang. Akhirnya orangnya jadi marah sama kita, lari dari dakwah. Ana yang dituduh, padahal bukan ana yang buat. Yang buat sebagian ikhwah yang berlebihan. Ana sudah nasihat dia, akhirnya yang dinasihati malah lari. Yang ditakut-takuti menyalahkan kita juga, padahal bukan kita yang berbuat. Ini adalah hasil dari tidak menggunakan akhlak yang baik di dalam nahi mungkar dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.